Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan Edu Cryptocurrency yang saya bahas setiap hari untuk kalian dan tetap untuk kalian. Oke, di sini saya mau bahas dari aplikasi yang ini gak rame sih ya. Cuma saya perlu bahas nih karena kan di sini eventnya yang mana sini eventnya kita bisa dapatkan dari Matic ya. Ini online method campaign project dari Binance Lab dapat 100 CM tuh selama sama dengan 20 Matic. Kalau kita mau withdraw tuh harus KIC. Marketnya Uniswap atau Matic, daftar dulu biar gak ketinggalan. Intinya kita daftar dulu karena kan sudah ada cara daftarnya saya akan jelasin. Cuman di sini bisa kelihat tutor daftarnya, registrasi, pilih tim favorit, pilih pemain sesuai komposisi terbaik. Jangan pilih pemain yang no match ya. Jadi yang keempat, masukkan pemain di game week, selesaikan quiz di iStar Bar. Tunggu game week-nya selesai, jadwal ada di bawah. Jadi sambil menunggu game week-nya selesai, KIC dulu ya biar bisa di withdraw. Ya, dapat prize setelah game week selesai, usahain CM-nya jangan di withdraw langsung. Tapi disimpan buat beli fake seharga 500 CM biar bisa beli NFT card ungu buat main turnamen prize lebih gede. Jadi kita hadiah dapat gede, namun kita berikan nantinya yaitu dari hadiah gratis untuk bisa bermain game tersebut. Ya. Nah, jadi kita simak baik-baik untuk pemutarannya, dan di sini sudah tertera kita sudah diberikan 100 ya. Dan ini CM ya. Kita bisa compare ke bagian Matic, dan di sini juga sudah ready take your skill valid dari Binance ya, dan di sini sudah ada di blockchain. Ini sudah hadir. Nah, ya, Binance dan Online Method Champion. Jadi sebelum ini ramai banget orang bahas, saya akan bahas ke kalian dan kalian simak baik-baik agar kalian lebih memahaminya, dan kita akan dapatkan 100 CM sama dengan 20 Matic. Oke, yang pertama adalah registrasi dan pilih tim favorit. Yang kedua, saya akan langsung tekan di bagian link yang ada di deskripsi video saya. Ini sudah saya retakan juga linknya. Cuma kalian simak dulu baik-baik agar kalian lebih memahaminya. Jangan skip gitu ya. Di sini saya langsung tempelkan aja link. Di sini sudah tertera champion. Saya langsung klik aja. Pas sudah saya klik di sini, tampilan awalnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, sudah tampilannya kayak gini. Cuman saat kalian menekan link yang ada di deskripsi video saya agak lama. Jadi nanti kalian tungguin aja ya. Tungguin sambil keluar-keluar juga gak apa-apa. Jadi sudah saya scroll dan selamat datang di Online Method Champion. Anda telah mendapat akun dari Mod Denny. Total referensi ini adalah situs Win, hanya beberapa langkah untuk Anda dapatkan mengambil kartu efek Anda. Kita tekan aja buat akun baru di bagian sini. Nah, di sini kita langsung saja untuk terima dulu cokinya, dan kita di sini cukup menggunakan alamat email dan kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Gitu aja ya, let's go. Ah ya, kalian buat password kalian dengan perfect atau sempurna. Langsung tekan aja si contreng dan kalian sync up aja di bagian sini. Ya, sync up aja di bagian sini. Langsung kalian sync up, kalian tungguin lagi. Di sini agak low banget untuk webnya. Jadi mohon bersabar. Kalau sudah di sini akan dikirimkan verifikasi alamat address ya. Nah, kita langsung verifikasi dulu. Kita cek aja di bagian aplikasi Gmail. Itu sudah dikirimkan juga ya. Kita cukup cek aja. Nah, ini sudah masuk kampionnya. Ini bisa kita tekan langsung dan bisa kita salin. Kenapa disalin, Bang? Dikarenakan saya menggunakan Chrome aja. Kalau tekan di sini saya nggak ada Chrome-nya ya. Nah, nggak ada ya untuk pintasnya. Cuman saya salin aja. Gitu ya. Kalau sudah saya langsung saja tekan tambah kayak gini. Langsung saya langsung tempelkan di bagian atas. Nah, kita cobain untuk verifikasi dulu akun kita. Nah, jadi tungguin aja kita verifikasi data diri dulu. Kalau sudah kita verifikasi, sini selamat datang di Online Method Champion. Hampir selesai, silakan masuk untuk bergabung di dengan liga. Jadi kita tinggal masukkan aja ya alamat email dan kata sandi yang sudah kita buat gitu ya. Oke, kita langsung masukkan aja dari alamat email ya. Nah, sudah kata sandi kita, langsung kita ingat saya ya agar lebih mudahnya masuk. Nah, sudah kita tekan aja di bagian gabung. Nah, kalau sudah nanti akan otomatis tergabung sendiri. Nah, di sini kita tinggal masukkan dari manager name atau username kita, terserah kalian mau pakai apa username kalian ya. Kalau saya sih mau ada nama saya dan angka. Kalau sudah saya continue di bagian sini.
Oke, kak, sudah saya continue. Di sini kita pilih tim favorit. Terserah kalian mau pilih tim apa yang kalian mau. Cuman gak ada paksaan juga. Saya sih lebih enaknya ingin memakai tim yang paling atas aja. Oke, kak, sudah. Di sini kita tinggal gini dan langsung kalian ke next aja ke tab berikutnya. Sudah kalian pilih tim. Ya. Nah, di sini sudah kita lakukan. Nah, kalau kita bahasa Indonesia itu kayak gini ya. Nah, halo manajer, beri cukup atlet setiap posisi kunci untuk membuat tim Anda sendiri. Anda 4 peran berada di diperlukan untuk menyusun tim. Pilih kartu pertama ya. Kita langsung saja untuk pilih pemain sesuai kompetisi nomor terbaik lo. Jangan pilih pemain yang no match ya. Nah, jadi kita langsung saja untuk pilih pemain sesuai komposisi yang terbaik sini aja. Oke, kalau sudah saya tekan situ, saya langsung baca-baca dulu. Selamat datang di pasar, Anda telah memiliki anggaran 100 una gratis menyusun tim pertama Anda. Kita lanjutkan. Di sini beli pemain pertama Anda dan di sini juga prestasi atlet dan juga harga kartunya dan pertandingan game week berikutnya. Kalau sudah di sini statistika detail atlet, kita langsung saja tekan ke halaman awalnya. Dan kita sudah diberikan 100 ya. Ini sudah tertera. Kita sudah diberikan 100 gem sama dengan 20 metik. Langsung aja untuk pilih di bagian kiper langsung, cuman jangan sampai ada di no match ya. Jadi kita pilih disesuaikan dari queen kita, dari matchnya atau uangnya untuk beli pemain. Jadi jangan sampai kelewatan juga, secukupnya agar semuanya terpenuhi gitu ya. Kalau sudah di sini kalian tinggal cari aja yang bagian no match ya. Jangan sampai no match gitu ya. Kalian jangan ada tulisan kuning pemainnya, cuman harganya juga murah, itu kalian pilih gitu ya, agar lebih enaknya gitu. Kita geser-geser ke bawah. Nah, kita pilih ini, ada nih yang enggak no match ya. 6 dari J Stephen nih, ini yang lebih enaknya nih. Nah, kita tekan ini, dan di sini depthnya atau pemain gitu kita cari juga yang rendah-rendah aja, cuman jangan sampai no match agar lebih mainnya lebih bagus. Nah, kita geser sampai pengin bawah. Geser pengin bawah ya sampai habis ya. Mencari harga kecil aja. Gitu ya. Sudah habis, di sini ada yang paling bawah yang paling kecil. Kita tekan. Nah, bukan no match ya. Dan di sini geser lagi. Ini ada 5,8. Oke, kalau sudah saya geser ke atas lagi. Di sini ada 6,3. Kalau sudah saya geser ke atas lagi, dan di sini sudah ada 6,4. Nah ya, ini sudah 0,70 ya. Dan dari pemain tengah juga kita pilih juga. Di sini jangan sampai juga terlalu besar banget. Jadi saya geser paling bawah dulu ya. Paling bawah banget agar harganya tidak terlalu besar banget ya. Jangan juga no match ya, kita pilih jangan ada tulisan kuning di pemainnya. Dan saya geser ke bawah dulu ya. Jadi kalau kalian menggunakan HP ya geser-geser aja. Kalau kalian menggunakan desktop itu lebih gampang, atau lebih enaknya menggunakan laptop sih. Kalau nggak punya laptop ya secara manual aja gitu ya. Nah, saya geser bagian bawah sampai paling bawah banget agar kita pilih yang lebih kecil. Oke, sudah habis, dan kita pilih ini ada nih 6 ya. Kita tekan, bukan no match ya. Di sini kita geser ke atas lagi. Di sini 6,2. Nah, sudah kita geser lagi 6,4. Oke, dan di sini kita geser lagi, di sini sudah ada 6,5. Oke, dan yang terakhir ini ada 2 pemain nih. Terserah kalian, uang kita 0,45 sudah cukup, masih cukup ya. Kita pilih atau kita geser aja ya, jangan terlalu besar banget juga ya. Nanti kalau nggak cukup uang kita malah nggak bisa nantinya ya. Kita geser ke paling bawah aja dulu ya. Nah, ini sudah paling bawah. Jangan terlalu kecil banget juga ya, sesuaikan juga ya dari budget kalian. Saya tekan ini 5,3 ya, itu lebih joss juga. Dan di bagian sini tadi kan yang saya pilih tadi kan, yang saya pilih tadi kan bukan terlalu kecil banget. Nah, ini mau maksimnya sedang ya. Dan di sini 6. Nah, sudah selesai. Nah, sudah di sini kita selesai dari pilih-pilih pemain ya. Tersisa 0,33. Di sini kita tekan bagian konfirmasi daftar ya. Nah, tekan aja di bagian konfirmasi. Nah, sudah tampilannya kayak gini. You have successfully create your install pemain kalian.
Oke, ini sudah tertera ya. Jadi, nah, jadi langsung kalian tekan aja di bagian di sini ada namanya build team ya. Tekan di bagian build your team. Nah, di sini kalian masukkan aja nantinya tim-tim kalian. Jadi sudah kalian masuk tampilannya kayak gini ya. Ini tampilan awalnya untuk kita pilih macam-macam juga. Di sini juga ada promotionnya. Ini ada promotionnya ya atau posisinya. Nah, bisa pilih apa 2 apa 3. Di sini kalian tinggal pilih aja misalkan mau di bagian sini keeper. Jadi sudah kita beli tadi ya 1 tekan. Dan di bagian sini juga kita tekan lagi. Ini kalau kita berbesar ini ya. Tekan, 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 tekan akan muncul di bagian sini sendirinya. Nah, sudah di sini juga tekan, 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 tekan ada 11 orang. Tekan, tekan. Selesai. Nah, gitu aja ya caranya ya. Nah, kalau sudah semuanya kita tekan, langsung kita cobain untuk lihat di bagian playing kita aktifin. Sudah semuanya. Dan kita tekan aja di bagian sini. Ya. Nah, kita tekan X langsung. Kita masukkan dari Blue Team ya. Ini kita tekan juga tetap di sini. Nah, akan muncul kalau kalian menungguin kapan dimulainya untuk bisa bermain di game week. Di sini sudah tertera ya, mulai dalam 2 hari game week-nya. Nah, cuma kita sudah masukkan dari pemain ini ya. Posisinya bisa kita atur sendiri. Kalau kalian mau ganti posisi sama 4-3 silakan. Ya, cuman sudah kita atur di bagian sini ada beberapa pemain, kita X aja langsung ya. Kalau bahasa Indonesia kayak gini, Anda tidak memainkan game week ini, coba aku bertemu Anda di game week berikutnya. Cuma kita masih menungguin. Di sini nih ada game week akan dimulai pada 2 hari 3 jam 15 menit 38 detik. Nah, jadi kita masih nungguin juga di bagian sini ya. Nah, jadi gak bisa bermain masih ya. Kalau kita bisa bermain nanti kita gampang untuk game week berikutnya. Dan di sini juga ada jadwal ya pertandingan game week Sabtu 19 November 2022 ya. Nah, ini kan hari Rabu. Jadi Rabu hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sabtu 19 November 2022 dikarenakan mainnya pun cukup sabar ya untuk bermainnya. Nanti kita tekan game week atau lanjut di bagian sini. Nanti kita bisa untuk bermainnya. Oke, jadi ininya ada di bagian sini, ada tekan bermain, koleksi, paket, dan pasar. Nanti akan jelasin juga di bagian atas. Saya akan jelasin dulu, selesaikan quest di atas bar ya. Nah, kita tekan dulu klaim reward di bagian sini. Nah, kita tekan klaim reward. Nah ya, kita cobain tekan di sini, kita buka kartu ya. Nah, saya akan perbesar, buka open the fig ya. Nah, saya akan lihat apa yang saya dapatkan. Nah, klik salah satu yang kita mau dapat, saya tekan di bagian sini. Oh, kartunya, dan saya mendapatkan Lucas Pop Pro ya. Nah, ini salah satu dari player ya, pemain beat score 182. Oke, lumayan banget ya. Nah, ini sudah kita dapatkan juga. Ini bisa masuk ke bagian koleksi ya. Nah, koleksi kita bisa dapatkan di bagian sini. Kita akan masuk di bagian koleksi. Ini sudah kita dapatkan tadi. Nah ya, ini kita bisa pakai ya nantinya ya. Nah, jadi tekan aja di bagian home HP kalian untuk tampilannya kayak gini. Select your initial squad, sudah kita contreng. Dan dari regresi U-team ini kita selesaikan juga ya. Nah, gitu. Ini kita sudah selesaikan dari build team. Nah, ini yang kita sudah dapatkan tadi ya. Oke, kita coba pakai yang ini aja. Oke, kita ubah yang kita dapatkan tadi gratis. Nah, jadi sambil menunggu juga di bagian sini. Nah, ini adalah hari kedua saya. Tadi saya sudah jelasin juga di bagian build your team ya, di mana saya sudah masukkan tim saya di bagian sini dan saya sudah kumpulin tim-tim yang dimana untuk bermain game nantinya ya. Dan nantinya kita sudah dapatkan bonus satu tim tadi, di mana kita sudah select you initial squad di bagian sini dari saya contreng, dan saya mendapatkan pemain gratisan di sini. Ya, intinya di bagian ini kita tinggal tungguin aja, yaitu dari you don't fly game week, kita belum bisa bermain game week. Intinya ini sudah tertera game week akan dimulai pada satu hari, waktunya sudah ada 12 jam 20 menit 30 detik. Oke, jadi kayak gitu. Ini gak bisa di next atau gak bisa tekan di bagian next game week
Ya. Jadi sambil menunggu kita KYC dulu. Ya, KYC dulu. Jadi untuk cara KYC-nya kalian simak baik-baik dulu di bagian sini, di mana kalian tekan di bagian ada di bagian kunci ya. Di sini ada paling atas nih. Kalian izinkan dulu kameranya. Kamera kan izinkan. Nanti kalau kan enggak izinkan di sini nanti agak susah akses kamera, atau nanti kita untuk KYC-nya. KYC itu untuk apa, Bang? KYC-nya itu untuk nantinya kita bisa mewithdraw. Intinya kita menang game-nya, kita bisa mewithdraw. Nah, gitu ya. Di sini kalian tekan aja di bagian profil kalian, lalu kalian tekan di bagian my account. Kalau sudah kalian tekan bagian my account, kalau sudah tekan di bagian my account, di sini langsung aja kalian tekan di bagian identifikasi verifikasi kalau pemeriksaan identitas kalau bahasa Indonesianya. Kalau sudah kalian tekan di sini, kita baca dulu informasi yang dimaksudkan menjaga keamanan komunitas kami untuk menciptakan pengalaman yang lebih kuat. Jadi di sini kita langsung saja untuk lanjutkan verifikasi ya. Nah, kalau sudah kita lanjut verifikasi, di sini kita tinggal tungguin aja sebentar di bagian sini. Nah, di sini kita langsung press wait ya. Nah, di sini kita pilih aja dari di bagian KTP kita, atau yang paling bawah adalah NDTP create di bagian bawah. Langsung kita tekan menu ke file aja ya, langsung ke file kita pilih gambar KTP kita. Di sini nanti kita tunggu sebentar, nanti akan proses uploadnya selesai. Nah, jadi kalau kalian belum izinkan lokasi kalian tuh agak susah, lokasi dari kamera maksud saya ya. Nah, langsung kalian konfirmasi di bagian sini. Nah, dan di sini kita langsung saja untuk facecam. Nah, kita langsung tekan start, dengan sudah kita izinkan tadi. Nah, start aja. Nah, dan dia langsung menganalisa biometric data di bagian sini. Nah, kita di check X camera quality dan lanjut untuk verifikasi sudah selesai. Nah, dan di sini sudah selesai komplit ya. Jadi kita tinggal tungguin aja di sini dalam proses pengolahan atau pemeriksaan data identitas kita. Nah, kenapa saya bilang untuk KYC langsung? Dikarenakan ini infonya terbatas juga, dikarenakan kita diberikan 100 match saat daftar sama dengan 20 matic. Ingat? Nah, untuk KYC-nya juga gampang banget, cukup pati di depan dan facecam kamera kalian. Kalau nanti gagal, ulangin kayak gitu. Intinya harus kalian lihat sini, kan izinkan dulu dari kamera kalian untuk bisa men-scan muka kalian di aplikasi Chrome ataupun browser lainnya. Lebih enaknya dari Chrome aja sih. Nah, ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita sambil nunggu-nunggu juga dari 1 week atau 1 harinya. Nah, jadi kita bisa nantinya bermain lagi. Gitu ya. Nah, ini ada juga dari Fly, ini bermain dari teman-teman kita, ini juga bisa bermain dengan tim atau teman. Ini dari turnamen, dan di sini ada collection. Ini mana, ini ada koleksi-koleksi kita dari tim-tim kita yang kita sudah beli di awal tadi. Yang klub saya, ini kita mainin selama 1 minggu, ini kita diberikan 100 meter secara gratis cuma-cuma. Nanti malah launching di Binance juga di walletnya ya. Dan di bagian marketplace ini untuk beli pemain ya, ini untuk membeli pemain ya, ini pemainnya mahal-mahal semua ini ya, sampai dengan $6, $20 ya, lumayan banyak banget ya harga pemainnya. Ini kayak main game doang ya, kalau sudah kalian paham tuh enak banget. Dan di sini juga ada invite print. Nah, kalau kalian tekan invite print di sini, kalau bahasa Indonesianya kayak gini, undang teman Anda dan untung bersama, undang teman Anda melalui tautan referensi Anda dan Anda berdua akan mendapatkan hadiah. Ini bisa kalian salin tautan kalian, dan di sini kita bisa mendapatkan poin 3 poin 100 juara, 5 poin untuk 1 kartu epic, dan 7 poin 200 juara, dan 10 poin di 2 kartu epic, dan 15 poin 400 juara, dan 20 poin 1 kartu matic. Dan cara mendapatkan poinnya, dapatkan 1 poin untuk manajer yang Anda undang yang menyelesaikan KYC, memproses dan membeli $20 paket dengan kartu kredit atau token CHAM. Orang yang akan diundang memenuhi kedua persyaratan agar dapat menerima poin. Jadi poin itu kita bisa dapatkan untuk membeli apapun yang kita mau. Dan intinya situasi menang-menang ya, orang yang Anda undang memenuhi semua persyaratan, Anda menerima kartu EVIC secara gratis atau hadiah gitu. Dia salin tautan kalian. Nah, sudah kalian salin, nanti kalian tinggal bagian ke teman-teman kalian. Jadi KYC-nya sudah saya jelasin tentang masalah dari game yang di bagian sini.
Nah, ini ya link saya ya. Jadi intinya di bagian sini kita juga bisa swap. Saya akan jelasin juga. Oke, saya langsung masuk dulu ke bagian halaman awalnya. Nah, inilah halaman awalnya ya. Nah, bisa kalian simpan dulu ya di bagian bintang ke Bomrock ya, agar lebih enak untuk mencari. Intinya kalian konsisten main. Di bagian sini game week akan dimulai, jadi kalian mainin nantinya. Intinya tim sudah kita buat atau bangun tim sudah kita buat. Rata-rata skor ini belum ada. Ya, ininya untuk main game ini aja. Poin itu ini bisa kita tarik. Untuk cara menariknya itu gampang banget. Kalian tekan aja di bagian ini sudah kalian sehat ya. Ini sudah contreng. Ini kalian selesaikan nantinya klaim hadiah. Di sini buka paket di toko paket. Selesaikan game week ini bisa kalian selesaikan. Ini saya sudah selesaikan, dipilih squad awal Anda. Untuk menyelesaikan saya sudah selesaikan. Ya. Dan di bagian sini adalah tempat wallet kita. Nah, wallet ini nanti kita bisa withdraw. Withdrawnya pun gampang. Kita juga bisa hubungkan ke bagian MetaMask untuk deposit. Cuman lebih intinya kita jual pembelian nanti kita bisa lakukan di sini. Ini alamat dompet saya ya, atau alamat dompet champ yang langsung Anda dapatkan untuk menggunakan alamat ini. Itu bisa kita salin juga di jaringan Polygon kontrak tokennya. Ya, kontrak token dari champ. Nah, ya, tekan aja juara pembelian. Kalau sudah tekan juara pembelian, di sini kita pilih aja mau menghubungkan ke bagian Chrome atau browser lainnya. Saya langsung ke Chrome aja. Nah, tampilnya kayak gini ya. Sudah kayak gini, ini bisa kita nantinya kita bisa tukarkan. Nah, masih error ya. Nah, ini kita bisa tukarkan ya ke Matic maupun ke sini. Ya, intinya ini salah satu contohnya. Cuman ini gak ada masih tokennya ya, token dari match ya. Nah, kita hubungkan connect dulu ke bagian MetaMask ya. Intinya mudah banget. Untuk connectnya pun bisa kalian buat langsung ke browser dari aplikasi MetaMasknya langsung. Nah, ini saya akan jelasin cara withdrawnya. Cuman lebih enaknya sih kalian langsung saja untuk garap scan di bagian sini. Gitu ya. Nah, untuk menariknya di bagian sini kita bisa tarik langsung. Saldo saat ini adalah 0-0 ya, nggak ada saldo sama sekali. Saat ini tidak memenuhi syarat untuk menarik champ. Untuk menarik Anda mengisi berikut ini adalah kode autocater. Untuk menariknya pun kita harus mengisi dari 2FA. Kita tekan aja di bank aturan, lalu kalian tekan di bagian akun saya. Di sini kalian tinggal keamanan, langsung kalian buat dulu dari Google autocater kalian. Nah, sini kita salin dulu di bagian autocater ini ya. Mat di bagian sini kita langsung aja tempelkan dulu kode kita di bagian authentication ini ya. Aplikasinya ada di Google Play Store. Kita tahan kayak gini, sudah kita salin, kita langsung tempelin aja di bagian sini. Kita masukkan tadi 2FA nya jadi kita tinggal tempelin. Ini agak bug ya. Untuk cara menempelnya tuh kayak gini, kalian buka aja aplikasi Google authentication kalian di bagian sini. Kalian tinggal tekan aja, tahan aja ya. Kalau sudah kalian tahan, nanti kalian ketempelin di kotak paling kiri tempel. Nah, dan kita coba langsung dan Google Authentication selesai. Itu salah satu contoh cara mengaktifnya. Jadi kalau kita mau menarik itu gampang banget ya. Untuk penarikannya sudah kita aktifkan wallet kita. Di sini bagian withdraw ya. Nah, itu kita bisa withdraw, cuma harus KIC ya. Nah, jadi setiap game week itu kita bisa mainkan. Setiap game week itu kita bisa withdraw, kata teman saya. Jadi setiap game week dimulai itu kita bisa withdraw ya. Nah, jadi untuk cara withdraw itu gampang banget. Salah satu contohnya sudah saya jelaskan tadi di bagian sini ya. Ini kita bisa tekan untuk kita bagian Uniswap, nanti kita saya selesain di bagian sini. Nah, kita bisa gabung di bagian sini ya. Nah, menggunakan Chrome nanti kita bisa withdraw. Nah, kita connect dulu ke bagian MetaMask. Cuman kita mainkan dulu. Kita kumpulin dulu token-tokennya ya. Kalian mau gabung dari Discord Telegram adminnya, kalian tekan aja di bagian sini. Ini sudah ada Discordnya di paling bawah. Nah, kalian bisa gabung Discordnya agar kalian lebih menanya-nanyain juga tentang event ini. Nah, kita aktivasi. Nah, sudah kita join ya. Nah, sini kita tekan di bagian garis pagar ini. Kalau tekan di bagian negara kalian mau negara apa, misalkan ya. Dulu tekan ini, kita pilih yang ini. Kita pilih langsung kita geser negara Indonesia. Nah, ini kita bisa tanya-tanya di bagian Discord. Nah, ini bisa tanya di bagian Discord ini. Dan juga ada Telegramnya juga ya, Telegram adminnya. Nah, ini ada Telegramnya ya, ini bisa kalian gabung. Nih, Telegramnya, ada Instagramnya juga ada, itu bisa kalian gabung. Promosinya kayak gitu. Nah, bisa kalian gabung dan kalian tanya-tanya ya di bagian sini. Nah, bisa kalian gabung di sini ya. Nah, semoga kalian paham aja ya.
Nah, jadi kita sambil menunggu juga satu hari, cuman tidak terlalu banyak yang dapat disampaikan dulu berkenaan untuk hari ini. Intinya game tutorial sampai dapat 5-30 metric per minggu dari game bola ini, langsung lane bisa di swap per game weeknya gitu ya. Dan di sini sudah selesai ya, dan kita bisa swap, ini satu contohnya, dan ini sudah juga terhubung dari Binance Lab. Ini kita maksimalin lah event ini, katanya juga sampai tanggal 20. Ini unlimited champion nih, project Binance ya, dapat 100 champ sama dengan 20 metric KIC ya. KIC untuk withdrawnya sudah saya jelasin cara withdrawnya ya, jadi kalian simak baik-baik. Dan di sini satu contohnya, dapatkan prize setelah game week selesai, usahain champnya jangan di withdraw ya, tapi disimpan buat beli fake seharga 500 champ biar bisa dapat NFT cerat ungu. Nah, ini salah satu contohnya yang banyak withdraw 29 metric, 11 metric, 8 metric, dan ini salah satu cara bermainnya. Nah, nanti saya contohin, ini sudah total poin saya banyak banget, 931 PTS. Ini kan buat akun sebanyak mungkin juga bisa. Untuk KIC-nya gampang, bisa menggunakan KTP apapun. Menyolnya pun gampang banget ya. Nah, ini salah satu contoh withdraw-nya juga menggunakan CHAM atau swap ya ke bagian MetaMask jaringan Polygon. Gitu. Simak aja, bisa kalian pahamin. Ya, juga berikut salah satu contohnya cara registrasi dan pilih tim favorit sudah saya jelasin di awal. Intinya jangan pilih pemain yang no match ya, pilih pemain yang lebih bagus juga untuk menangnya. Itu saya ingin dapat sampaikan buat kalian hari ini, semoga bermanfaat dari Binance Lab dan oleh Meta Champion, dan semoga kalian memahaminya juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.